Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Yang untuk dapatkan rawatan, datanglah ke alamat tersebut, ya. 2737 Jalan Kuala Nipah, Bacok, Kelantan. Ya, boleh waste. Alamat tu dapat ke sini. Ya. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni, ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Tampil. Kok ia pun letak lah beg tu kasih. Dia peluk je habis. Itulah ingat tadi tak akan dah telefon tak sampai lagi dah. Ada masalah macam mana tu? Saya perasan masa saya lepas saya pergi makan malam tu, makan-makan apa je, makan ikan siakap steam dengan sup sayur, telur dadar tu je. Ya, makan ikan siakap steam sebab tu lah. Tak ada apa lah. Lepas tu. Macam pukul 3 lebih macam tu kot. Saya tersedar tidur. Eh, kenapa pula saya macam eh? Macam ada benda-benda dekat atas hari-hari. Lemput. Tak ada apalah kot. Mungkin salah makan ke kan. Sebab mungkin ikan tu banyak halia. Aku fikir macam tu. Sebab kita ada gastrik kan. Fikir macam tu je lah. Siang tu rasa macam rasa lain sikit. Benda kau cerita, esok tu saya ada rasa lain dah. Esoknya tu saya rasa lain. Bila time pagi je, puk rasa panas. Time pagi nak naik macam ni kan, puk rasa panas. Tu ikan panas. Steam tu masak dalam perut kot. Itulah. Rasa panas naik ke dadu. Lepas tu rasa macam ada benda. Dia macam tersekat kat sini tau. Jantung pun dah laju lah. Dah jadi macam perit. Saya ni pun ada anxiety pun rasanya punya ni kan. Kalau jantung tu rasa macam perit. Dah macam apa ni, badan tu dah seram sejuk. Ni seram sejuk tak? Seram tak berapa nak sejuk? Tak sejuk tak pernah seram. Pagi tadi je. Badan pun dah macam menggigil nanti kan. Sekarang menggigil? Sekarang ni kurang sikit. Kurang sikit lah. Tapi selepas tu, selang beberapa hari lepas tu, saya kena taip nak sembahyang isyak. Benda yang sama, angin panas naik ke badan. Semua ni rasa macam bahang ni, panas. Kita nak sembahyang isyak. Saya kena, jatuh laju. Ada sekali macam nak gugur rasa yang tu ni. Ya Allah, tahan juga. Sambal yang sampai habis. Buat witir semua. Tahan sampai habis. Lepas tu malam besok tu reda sikit. Lepas tu malam besok pun ada lagi macam tu. Sampai satu malam tu. Waktu tengah sembahyang isyak,
ada bunyi, ada bunyi bersit. Lepas tu kata rasa dia ni pun dah rasa lain macam dah. Daripada dia rasa panas tu dah rasa lain macam dah. Benda pula ni orang azan, benda tu hilang bunyi tu. Lepas azan, habis azan je sama balik. Malam-malam tu pun saya kena balik. Malam waktu azan dia berehat dulu. Dia kata lari. Itulah. Ya Allah, sampai sampai 2-3 hari lepas rasa reda. Pagi tadi dah mula balik. Ya Allah, itulah asal. Benda lah penyakit aku ni. Astagfirullahaladzim. Rasa memang panas daripada dalam perut. Selera makan pun minta-minta. Tak apa sangat dah. Lepas tu makan ubat pun supplement kan. Macam tak ada fungsi. Selalu bila makan supplement macam vitamin B apa semua tu, dia jadi macam berpeluh-peluh kan. Dia macam tak ada apa-apa. Tapi hari ni yang paling-paling dahsyat lah saya pagi ni. Hari tu boleh kontrol lagi. Tapi hari ni mana tak boleh kontrol saya dah. Dah cakap anak dah. Ya lah. Dia tunggu lama-lama jadi masalah lagi besar lah. Dia ni makin lama makin merebak. Macam tu lah jadi dia. Saya makan sup tu. Suami saya tak usik sup tu. Saya yang makan. Ceduk-ceduk tu tak perasan. Bila dah sudah tu pun nampak ada lalat mati dalam tu. Masya Allah. Masya Allah. Lalat pun boleh mati ni kurang. Itulah. Okey, kenapa? Dah mudah menggigir ya. Menggigir aku. Alah. Sian. Ya. Syahadah, bismillah. Minyak-minyak nak sembuh lah, insyaAllah. Selamat dia. Syahadah, bismillah. Ucap, bismillah. Minyak nak sembuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kenapa. Oh, ciput. Jatuh pula dia. Mana rasa? Makin kuat. Berdetup. Pecah jantung. Okey. Kita bersihkan rumah dulu ya. Syurullahaladzim. Okay.
Buang pada sikit ya. Ugh.
Keluarkan. Kalau ada kahar ke apa, keluarkan. Jangan simpan. Ah!
keluarkan dia. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Oh.
Buka mulut. Keluarkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Siapa ni? Aku tak tahu. Ha? Aku tak tahu. Asal tak tahu? Aku tak tahu. Kau duduk dalam badan dia buat apa? Kau tak tahu? Aku tak tahu. Ha? Kau keluar dari badan dia? Boleh? Kau bawa sekali sisi apa benda dalam badan ni, kau bawa keluar balik. Boleh tak? Aku cakap baik dengan kau ni. Boleh tak? Ha? Boleh tak? Kau keluarkan semua barang-barang dekat perut dia tu, kat dada dia, kepala dia semua kau keluarkan. Boleh? Kat semualah pada badan dia yang ada tu. Boleh tak? Boleh tak? Ha? Ha? Siapa yang hantar kau ni? Ha? Ha? Siapa yang hantar kau ni? Ha? Daripada mana? Ha? Daripada mana ni? Aku tampin. Pergi tampin? Ha, be, masuk dalam badan ni buat apa? Aku tak nak cakap. Ha? Aku tak tahu. Asal tak tahu? Tak tahu. Keluar eh? Keluar, aku nak keluar. Aku tak ada dalam ni. Keluar eh? Nak keluar dari mana? Daripada mana nak keluar? Aku,
Pada borak aku ni. Ha, kau keluar sini, kau keluar sini, kau keluar sini. Kau keluar sini, kau keluar sini. Kau tak keluar, kau mati. Aku dah tak nak badan ni dah. Ha, kau keluar. Kau keluar sini, kau keluar sini. Kau tarik sekali sesi. Tarik, bisa-bisa dia. Mana ada kat badan, bisa-bisa. Buang sekali. Buang, buang, buang. Lubang dulu. Ha, biar-biar. Buang dulu, buang dulu semua. Buang dulu. Kat perut, kat dada, kat kepala. Kau buang lah. Lepas tu kau keluar. Bersihkan semua-semua sekali. Kat dada dia, kat perut dia. Kau yang mana tak ada kerja kat ni. Aduh, ni ajar dengan aku ni. Aku tak tahu nak beri apa. Cuma aku rasa pelik dengan suami aku. Macam dia tak kenal dengan dia. Sedar tak sedar, sedar tak sedar. Okey, tak apa, cabut kepala. Tarik kepala-kepala tu. Aku tak nak rumah ni. Tak nak depan-depan tu keluar. Cabut dulu, buang dulu. Buang semua-semua. Siapa yang hantar kau yang sebenar-benar ni? Suami dia? Ke apa? Tapi aku merasa pelik lah suami aku. Suami kau jadi macam mana? Aku pernah cakap dengan dia kalau kau rasa kau tak ada benda yang tak okey dalam badan. Tengok kadang-kadang dia macam ada gangguan. Aku pernah cakap dengan dia, pergilah berubat. Dia kata... Nah, ni diri dia. Mana ada on, ustaz on, yang on. Paling hebat kat Malaysia ni, dia kata. Astagfirullahaladzim. Diri dia. Aku cakap dengan jangan sombong macam tu. Itu semua Allah punya ilmu, bukan kita. Dia marah aku kan. Dah. Kau keluar. Suruh dalam badan tu keluar. Aku tak nak. Suruh dalam badan. Aku sayang anak-anak aku. Pula. Okey, keluarkan. Suruh dia keluar. Suruh yang dalam tu keluar. Minta yang dalam tu keluar. Aku tak nak. Keluar, nak keluar kau mundur kan? Keluar. Keluar sendiri. Biar dia buat. Aku tak nak. Okey, dah. Benda tu dah tak ada pun. Kenapa dia tak nak keluar? Dah. Dia dah keluar dah pun. Secara spontan je lagi. Allah. Biarkan. Jangan pedulikan dia. Jaga kesihatan dia. Tak payah pedulikan dia. Kontrol emosi. Saya tinggalkan saya. Jangan emosi. Istighfar. Jangan ikut emosi. Benda tu dah keluar. Jangan ikutkan dia. Jangan fikir orang. Fikir dia sendiri. Kita nak sihat. Okay. Sekarang dia rasa macam anda badan. Okey. Kakak kena sayang diri sendiri, sayang anak-anak. Astaghfirullah. Kena sayang anak. Jangan peduli suami tu beliau kan. Saya jadi tak selesa dalam rumah tu. Ya. Dekat rumah saya okey. Rumah sahabat diri je. Astaghfirullahaladzim. Saya boleh duduk satu rumah dengan dia ke? Saya rasa dah nak keluar daripada rumah sudah. Okey, tak apa puan. Kita cerita kat belakang. Emosi dah tambah emosi. Tadi dah okey. Benda tu dah tak ada dia pula. Ni yang parah. Alah, tak payah. Dah. Sabar. Istighfar banyak. Saya segera nak cerita dengan mak kat. Saya takut suami. Tak apa. Istighfar banyak. Kesian dengan mak ayah saya dah tua. Kita tak nak. Sekarang ni.
Sekarang ni dekat YouTube kita tak nak sampai ni lah. Okey. Sekarang dah rasa bagi dekat saya benda tu. Ha? Bagi dekat saya boleh. YouTube tu. Ya, memanglah ada dia tersebar. Dia tersebar. Saya cerita dengan orang rumah tu, dia orang tak percaya mana perasaan saya, dia kata. Dia sekarang ni benda ni, YouTube faham eh, dia sebab kita akan tersebar kat luar sekali lah. Okey, sekarang ni badan masa macam mana? Rasa ringan sikit. Alhamdulillah. Tapi memang macam dia menangis kat dalam tu, dia tak nak keluar. Tadi, dia bercampur emosi tu yang bersanggup tu. Sebab akak jadi macam sedar tak sedar. Tapi saya tahu benda ni dah memang dah keluar. Cuma tu mungkin sekarang kesan dia. Sekarang ni akak kena. Okay, tarik nafas dalam, cuba lepaskan balik. Okey, istighfar banyak. Jangan ikut perasaan. Tapi maksudnya bila nak sama tu, cari saya pula. Ya. Itulah kelemahan dia. Astagfirullahaladzim. Dah okey. Ini yang lain ada, kenapa tak nak cari saya? Okey. Ini dulu kak. Allahuakbar. Dah. Saya baik dengan Pak Dutu. Dah. Satu rumah lagi kan? Dia dah lepas dah. Astagfirullahaladzim. Okey. Okey, pada netizen kat luar sana. Okey, sekarang ni rasa macam mana? Okey badan? Okey. Rasa okay. Tenang? Okey, okay. Alhamdulillah. Tak apa, nanti kebelakang muka. Ya Allah. Tak apa, cerita dengan tak apa, tak apa. Dia kata memang rasa okay. Ni ibu. Okey. Sampai anak kata, ibu kena jumpa psikiatrik. Ya Allah, aku tak gila lah. Aku boleh sembahyang lima waktu, aku boleh ngaji berselawat lagi. Tak apa. InsyaAllah. Allah. Sebab tu dia bercampur dengan gangguan pun dia juga. Okey. Okey. Ada nak cakap apa-apa kan netizen kat luar sana? Dekatnya nak sampaikan dekat siapa-siapa yang tak percaya apa semua tu ada masalah ke? Cerita je. Ada nak sampaikan? Sementara kat YouTube ni. Sanilah. Hidup kita ni kalau tak puas hati dengan orang, bagi tahu. Jangan ada niat dendam ke. Yeah. Buat benda yang bukan-bukan macam ni. Yeah. Kalau tak suka ke apa ke, kena cakap terus terang. Jangan simpan. Lagi satu saya nak cakap, Allah, ilmu Allah tu tinggi. Jangan sombong, jangan mendapik dada yang kita ada ilmu hebat. Ya, betul tu. Ilmu Allah tu lagi tinggi. Satu lagi, setiap perbuatan ada pasti. Ada balasan. Kan dia dah cakap, setiap perbuatan pasti ada pembalasan. Dia takut insyaAllah. Cepat dengan lambat. Dia dah kata pasti. Perkataan pasti tu mesti kena punya. Saya jadi pelik dengan panggil dia. Hanya kesal luar. Kejap, tak apa. Okey, kejap lagi. Okey. Dengan ni, saya sudahi inilah kisah dia tadi. Okey, saya nak pendekkan cerita lah. Okey, dengan ni saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Ingatlah, setiap perbuatan pasti ada pembalasan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.